Pimpin, dan aku lu. Kuping, baby pin, inilah dia. Kembang sekiras itu biasa. Kuping, baby pin, ragam aksinya. Kau disenangi siapa jua. Kuping, baby pin, selamanya. Betul-betul. Siang tidur, malam berjaga. Bahagian satu. Lambatlah muka ni. Ya lo, sudah dah. La 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 la. Dua teh panas sudah siap. Mutu, nasi lemak mana? Tak ada lagi lah Tok Dalang. Itu Upin sama Ipin belum hantar. Minum saja dah. La 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 la. Mutu. Kau tahu Atong? Tahun ni, aku raya durian lah. Seronok. Kenapa? Pokok durian aku, semuanya lebat berbunga. Kalau cuaca elok, tak panas sangat. Dan tak hujan selalu. Banyaklah durian musim ni. Betul-betul kampung kita. Kampung durian runtuh. Wah, bagus, bagus. Itu bunga sudah kembang kah? Dah, banyak lagi. Nasi lemak. Ipin, Ipin, sini. Lambatnya kau. Lapar tak tunggu. Bagi dua. Sekejap, Ini dia. Dua sajalah. Dua lagi untuk satu orang. Atuk belanja. Kena tuk kain. Atuk? Deng, sini lah cepat. Pergilah tengok nanti. Kalau banyak bunga, mesti banyak keluang. Malam ni saya mau cari itu keluang. Memang banyak keluang. Tapi kali ini banyak. Ya, uang apa? Haiya, bukan uang, keluang. Itu binatang ah, bila jual boleh buat uang. Kita orang nak boleh angkat. Hey, budak. Main-main saja. Bodoh. Bikin kacau saja ini, budak. Apa ya petang ni? Entahlah. Tunggu je lah diorang. Akak. Akak. Oh, akak. Akak, tengok apa? Tengok tu. Tak bersihkan rumah. Teruk betul. Amboi. Mulut. Tai apa ni, Kak? Nampak yang tergantung tu? Tu. Nampak? Apa tu? Itulah kelawar. Dan yang kau pijak tu, tai kelawar. Kenapa rumah kita tiba-tiba ada kelawar? Selalu tak ada pun. Betul. Sebab sekarang musim buah-buahan. Nampak tu? Patutlah kita tak pernah dapat rasa mangga tu. Kelawar-kelawar ni rupanya yang makan. Itulah berdosa. Benda tak kacang kau, kau kacau dia buat apa? Apalah kelawar ni? Nanti kau. Dah, pergi basuh kaki. Yelah. Tak bersih belum? Dah. Selamat malam, Opa. Selamat malam. Gelapnya. Tidur dulu, Pin. Selamat malam. Pink.
Bunyi apa tu? Entah. Macam tu. Tak elok. Bahaya. Apa hal malam-malam terjerit-jerit? Dalam bilik kita orang ada benda terbang. Terbang? Betul, Opa. Cepat tengok. Ada-ada ajalah korang ni. Itu pun takut. Apalah kak ni? Hah? Opa pergi dulu. Hati-hati, Opa. Tadi kat situ. Tak ada apa-apa pun. Kelawar masuk bilik kita orang bukan bilik akak. Itulah. Siang tadi kau kacau siapa suruh. Sekarang, you nak balas dendam. Habislah. Opa, tengok kak. Alah, tak ada apa-apa. Rose, bawa penyapu. Dah, tak ada apa-apa. Nah, Opa. Opa tak apa-apa. Mesti ada lubang kat mana-mana. Dengar tu. Banyaknya. Habislah. Kelawar suka bilik kita. Macam mana, Upi? Tak apa. Kita tidur bilik akak. Akak tidur bilik kita. Nanti, akak boleh tangkap semua kelawar. Nak kelawar? Dah. Tidur. Jangan kau orang pula nak jadi kelawar tak tidur malam. Baik, Upa. Dalam gua je. Rupa-rupanya rumah korang pun boleh. Sebab kelawar suka makan buah-buahan. Rumah kita orang banyak buah-buahan. Patutlah. Aku nak tengoklah. Nak ambil gambar. Cikit. Saya pun mau ikut. Jom, bila nak pergi? Jangan. Kenapa? Nanti kelawar kikit. Sakit, Ma. Mana ada. Siang hari kelawar tidur.
Tak percaya, marilah ikut. Jomlah. Kat atas tu. Zee, kau nampak ke? Cuba kau besarkan. Macam tikuslah. Kenapa dia tidur siang hari? Dia menyorok. Takut kena makan dengan binatang lain. Ambil gambar tahi dia. Cepatlah, Isan. Tahi. Ayah, gambar tahi pernah ambil. 2-3 saya dah baca. Tahi kelawar boleh jadi baja. Marvelous, marvelous. Ya, Kak. Saya tak pernah Maknanya boleh jual. Itulah. Mana boleh jual? Kelawar-kelawar ni bawa tu Korang jangan halau. Kumpul tahi dia banyak-banyak. Kita jual. Boleh buat uang. Keluang? Siapa mau keluang? Kita jual. Boleh buat uang. Siapa mau keluang? Besarnya kelawar. Hai, bukan kelawar. Keluang. Tapi sama je dengan yang tu. Yalah, sama. Betul ke ni, Uncle? Itu ah. Tahu. Itu kelawar. Kecilnya. Besarnya keluar. Macam tu. Kau buat apa? Senyum. Hidup lagi? Yalah. Mana Uncle tangkap ni? Kebun Tok Dalang lo. Ada banyak. Ini malam mau tangkap lagi. Banyak-banyak tangkap? Mau buat apa? Ada loh. Lu orang budak kecil mana tahu. Tahu main saja. Tong, banyak kau dapat keluang? Mana ada banyak. Dapat satu saja. Malam ni pergilah lagi. Mestilah. Ini setahun sekali peluang, Ma. Tukar keluang jadi uang. Uncle, nak ikut tangkap keluang? Budak kecil tak boleh. Alah, bolehlah, Uncle. Tak boleh. Bolehlah. Tak boleh. Banyak bahaya. Bolehlah, Uncle. Bolehlah. Tak boleh. Kejap. Bolehlah. Mana opah kau? Ada kat dalam. Kenapa tu? Opah kau kata rumah ni ada kelawar. Dia minta Atuk tolong tengok. Betul. Tengok. Banyak. Banyaknya. Alam, macam mana nak halau kelawar-kelawar ni? Senang je. Kau ambil lampu ni, pasang banyak-banyak kat tempat-tempat yang kelawar tu suka hinggap. Kat siling, bumbung, mana-mana lah. Bila terang, tak adalah kelawar tu datang. Kenapa pula? Sebab kelawar tak suka tempat terang dan mencahaya. Kan dia keluar waktu malam. Tak boleh, Alam. Nanti bil elektrik mahal. Opah mana ada duit? Betul. Kalau macam tu, kita cuba yang ni. Tak banyak pakai karen. Ini macam mana pula? Ini kalau kita pasang, keluarlah bunyi. Weng, weng, weng. Bunyi bising itulah yang halau semua kelawar. Mana boleh bising? Nanti orang marah. Kalau dah semua tak boleh, kau fikirlah sendiri. Atuk merajuk. Macam ni lah, Alang. Setahu aku, ada cara lain. Cara tradisional. Ada orang kata, letak daun durian Belanda atau batang pokok lengkuas, kelawar akan lari. Sebab tak suka akan bau benda-benda ni. Tapi, aku tak tahulah betul ke tidak. Baru aku ingat. Bau apa ni tu?
Inilah kapur bagus. Ha, tengok. Macam mana bau? Kita sembur atas siling. Pecu, pecu, pecu. Nanti kelawar tu semua lagi. Garanti tak datang lagi lah. Lepas ni, kelawar tak adalah masuk bilik korang lagi. Hah? Mana perginya? Dah tak ada kelawar. Boleh tidur dengan aman. Mana agaknya kelawar-kelawar tu pergi? Kesian, tak ada rumah. Upin, Ipin, nah, bagi Kak Atuk. Baik, Pa. Cuk. Atuk, Atuk. Atuk. Kat belakang ni. Atuk tengah buat apa? Pasang jaring. Huh? Jaring? Haa. Tu. Lah, sini rupanya rumah baru kelawar semua. Amboi, seronoknya ketawa-ketawa. Buat apa tu? Susun gambar-gambar lama. Oh. Kak, marilah tengok. Akak tak ada gigi. Apalah kak ni? Ish, opa. Jangan tunjuk kat diorang. Malulah. Kenapa pula nak malu? Comel kan? Comel. Gambar-gambar ni kan kenangan masa kau kecil, remaja. Dan sekarang, ha, dah besar. Betul. Kenapa gambar kita orang tak ada? Sebab kau berdua belum lahir lagi. Oh, cantiknya. Mestilah. Akak memang cantik. Pemandangan ni lah yang cantik. Bukan akak. Kan dah malu. Biar ditimpa tangga.
Jangan ditimpa perasaan. Opa! Tak adalah, opa bergurau. Cucu opa memang cantik. Ini bukit mana, Kak? Ini bukit di kampung kita. Tak tinggi pun. Seronok, Kak. Kecil-kecil dah boleh panjat bukit. Jadi kita orang bolehlah panjat bukit. Tak boleh. Korang kecil lagi. Tapi, Kak. Agak luar biasa. Tengok ni. Akak mandi dekat sungai. Mana Aci? Akak boleh je. Tapi kita orang korang kecil, kecil lagi. Tak boleh. Patutlah bergegar rumah. Terlompat, lompat. Kak, tolong ambilkan tu. Boleh? Eleh, itu pun tak sampai. Kesian. Nah. Cepat pergi beli barang tu. Baik, opa. Nah, tak buat pun. Akak nak ikut. Jom. Terima kasih. Saya beli ya. Akak dah beli semua. Jom balik. Akak baliklah dulu. Yelah. Jangan nak merayau mana-mana. Balik cepat. Baik, Akak. Upin, tengok ni. Bagi aku tengok. Wah, jom beli. Mana ada duit? Akak pun dah balik. Nah. Terima kasih, Anok. Sama-sama. Dah, pergi balik. Baik-baik jalan. Okey. Seronok ni jadi orang besar, kan Ipia? Boleh pergi jalan sendiri. Duit pun ada. Boleh beli apa-apa je. Nak ambil barang tinggi-tinggi pun tak payah minta tolong orang. Semua boleh buat sendiri. Lelah, kita nak besar. Kamu pengen jadi besar ya? Senang banget. Macam mana? Cemengnya, rumah mainan. Bukan rumah saja. Kedai ada, pejabat pos ada, hospital ada. Semua ada. Saya suka. Ipin, tarik ini. Mari main di rumah kamu. Rumah kita orang? Cepat. Ayo, maju dong. Korang nak buat apa ni? Apa kena mengenai dengan kita orang nak jadi besar? Haiya, jangan banyak tanya. Mari tolong susun ini mainan. Kenapa, Isan? Macam ada yang tak kena.
Bandar kena ada menara tinggi. Hah, tunggu kejap. Nanti aku datang balik. Kosong sangat bandar ni. Kereta api? Perlulah dasar kereta api. Betul-betul? Bagus kok. Suka? Ayo kita foto. Mau dikirim masuk ke pertandingan foto kritik. Kabarnya. Kamu sudah jadi orang besar. Iya. Nak tengok. Nah. Yelah, Mimi. Kita orang dah jadi besar. Pandai korang. Makasih. Seronoknya jadi besar. Semua benda boleh nampak. Betul-betul? Orang-orang tu tunjuk kat kita sebab kita besar agaknya. Ha? Ada kebakaran. Ada bomba. Jom kita ikut. Dah besar, aku beli je baru. Tak payah susah-susah nak baiki. Betul-betul-betul? Lambatnya kita nak besar. Teringin nak tengok muka kita bila dah besar. Mesti lagi comel. Entah-entah kita ada rambut juga. Dahlah, jom tidur. Tak payah nak fikir. Upin,
Upin? Ha, naik. Huh, Upin dah besar. Upin! Upin! Upin, nak pergi mana tu? Dengan tak mandinya. Kejar Upin. Dia naik motor dengan Atuk. Entah pergi mana. Tapi peliknya, Upin dah besar. Upin? Upin dah pergi kerja kat bandar. Huh? Akak, cakaplah betul-betul. Eh, betul lah ni. Dia dah besar. Kena pergi kerja. Kan Upin nampak tadi. Macam mana Upin boleh jadi besar? Kenapa pula menangis? Upin, dah besar sorang-sorang. Baguslah. Semua mainan Ipin punya. Tak perlu nak kongsi-kongsi. Ha, ayam goreng boleh makan puas-puas. Tak ada nak berebut dah. Lagi seronok, katil tak payah kongsi. Boleh golek-golek sendiri. Kasih sayang opah dan akak hanya pada Ipin je. Upin dah besar, boleh jaga diri sendiri. Seronok kan? Betul kak. Biarlah Upin besar sendiri. Yeay! Seronoknya! Pergi pekan. Oh, apa sel tak ajak? Ajak. Tapi kau nak tidur. Hah? Ipin, jom ikut opa. Jomlah. Nah, aku belikan kau aiskrim. Tadi aku ada nampak orang tu sebiji macam kau. Tapi dia besar. Ia macam mana rupa dia? Aku tak nampak rupa dia. Tapi memang dia botak. Aku rasa bila kita besar nanti, macam tu lah kita. Hello, kids.